Kau tengok lembu dia besar. Ini kalau kena tanduk ni tak sampai ke Malaysia ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama Mat P. So pada minggu ini, Sembang Traveller BTP bersama Mat P. So guys, check it out. Ciao. Cambodia, Vietnam, Laos dengan Thailand. Okay. Mana yang kau rasa terkesan? Kalau terkesan dari segi kemanusiaan, Laos lah. Laos. Tapi kalau terkesan dari segi pengembaraan, Vietnam lah. Vietnam. Okay. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dekat Laos, aku rasa aku bersyukur aku hidup kat Malaysia ni. Sebab kau boleh nampak kita ada T20, B40, M40 kan. Tapi betul? Dekat Laos, kau kaya, kaya betul. Kau miskin, miskin betul. So kau boleh nampak perbezaan antara orang kaya dan orang miskin. Okay. Kat orang Malaysia ni, kau miskin ke, kaya ke, siapa ke, tak ada. Kita semua sama. Kita still ada middle class lagi. Yes. Apa kelas, middle class dengan lower class. Yes. Diorang dah kaya-kaya betul. Betul. Tak ada apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa betul. Betul. Dari segi pengembaraan, Vietnam lah. Sebab bila aku masuk Vietnam tu, first kali aku disambut mesra orang Vietnam. Oh. Walaupun kau bercakap dengan ayam itik, orang Vietnam, aku bahasa aku. Kau mana ayam itik? Tak tahu. Aku itik lah. Aku itik. So, itik dia butir sikit walaupun kulit aku macam dia. So, okay. Bila aku bercakap, diorang pun macam mesra. Dan aku tak ada rasa vibe yang diorang nak tipu aku, diorang nak cuba bahayakan aku, tak ada. So, aku rasa seronok. Wow, rupanya tempat lain pun manusia tetap sama. Okey. Okey, bila aku masuk tu, duit kau boleh makan. Bila kau masuk Vietnam tu, harga makanan tu kira dekat Malaysia ni biasa, dekat Vietnam mewah sikit. Dia ada perbelanjaan dia tu, expenses kos hidup dia tu kurang sikit lah. Sebab duit kita lah, mungkin lah. So, bila aku kayuh sepanjang Vietnam tu, setiap kali aku wild camping kat tepi pantai, akan ada orang datang bagi air tebu. Orang Vietnam main tu? Yes, budak-budak, orang tu semua. Kadang dia bagi ikan, ketam. Aku tak tahu apa benda dia bagi tu kan. Ketam tu aku masak lah bantai kan. Goreng biasa kan. Tapi alhamdulillah okey. Nombor tiga, apa pun kau buat, kau kena hargai diri kau. Walaupun benda tu kecil bagi orang lain, tapi bagi diri kau adalah satu benda baru dan besar untuk kau. Okay. Hargai lah sekeliling. Itu je. Walaupun benda tu kecil. Yes, walaupun benda tu kecil, hargai. Kecil bagi kau, besar bagi aku.